Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Sudah makan belum? Kalau belum makan jangan lupa makan. By the way sahabat sekalian, makannya apa? Kalau saya ada yang menu spesial, ini adalah sayur pepaya muda yang diserut. Segini hanya Rp2.000 saja mentahnya. Dan tarah, ini lauknya orang Indonesia asli, terbuat dari kedelai, kaya akan protein. Ini adalah tahu goreng dan hidup tanpa sambal itu bagaikan taman tanpa bunga. Sambal kecap. Mari kita makan. Dari sayurnya dulu, guys. Ini ditumis ya. Semuanya serba baru mateng. Jadi serba mantap. Mantap jiwa. Kemudian tahunya masih panas, guys. Dan kemudian gini ya. Atau dicocol makannya kalau kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi panas, lauknya panas, dan sambalnya pedas. Nasi panas, sayur panas, lauk panas, pedas. Ini gorengnya pakai garam aja. Kalau mau lebih enak lagi, pakai rasa. Bagaimana cara masak sayur katas, katas atau pepaya? Lihat di video saya yang lainnya ya. Tutorial memasak. Kalau di daerah sayur ini tinggal ambil aja di pohon belakang rumah atau samping rumah ya. Tapi kalau di kota kita harus beli, guys. Tapi murah kok. Jadi semua yang ada di kota itu pada dasarnya dari desa. Karena kita nggak punya lahan untuk menanam tanaman. Lahan di kota cukup mahal. Oh ya, ini bagus untuk pencernaan. Yang sambal bagus untuk pencernaan, tahu bagus untuk pencernaan, dan sayur pepaya juga bagus untuk pencernaan. Sayur pepaya bagus untuk kekebalan tubuh. Untuk detox. Bagus untuk ibu yang menyusui. Bagus untuk orang yang sakit jantung, diabetes tipe 2. Ini tahu hari ini kehabisan tahu tempat langganan, jadi ini 9 buah. Berapa tadi ya? 10.000 kalau nggak salah, atau 8.000 ya, lupa saya. Dan ini 2.000, ini lebih kurang 2.000, ini lebih kurang 4.000, totalnya lebih kurang 10.000. Ini masih panas, guys. Makan itu enaknya anget, seperti sebuah hubungan. Hubungan itu enaknya anget ya, pengantin baru itu. Kalau udah lama nggak dipanasin, basi. Seperti makanan basi, guys. Hubungan juga basi, jadi harus dipanasin terus. Bagaimana cara memanasinya? Sering-sering masak yang panas-panas untuk suami ya.
guys. Karena saya masih mau nambah, katanya kalau mau nambah nggak boleh nasi yang ada di piring itu dihabiskan semuanya. Jadi biar rezekinya nggak habis, kemudian baru datang lagi. Jadi kalau masih seperti ini, nambah, rezekinya masih ada, ditambah lagi, dan ditambah lagi. Oke, terima kasih sudah menemani saya makan. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di makan-makan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.